Kembali lagi bersama gue, si Miau Awu. Langsung saja kita akan melanjutkan game Devil May Cry yang kelima. Dan di episode kali ini kita akan menjalani misi ke-12 yang berjudulkan Yamato. Dan kalau bisa kalian ingat, Yamato itu adalah pedangnya si Nero yang keluar dari tangannya dia. Jadi langsung aja teman-teman, kita akan melanjutkan jalan cerita DMC yang kelima ini. Tanggal 1 Mei. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Huh? Nah ini, Yamato. Dante. Dante? Oh ini adiknya Dante. Mereka kan ada dua bersaudara. Tuh, itu nyokapnya, dan itu kedua anak dari nyokapnya. Dan mereka mau ngapain itu? Katanya mau ngalahin Dante, kok dia malah harakiri? Every chain that does freeze my blood. In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Wow! Jalan ceritanya terungkap. Ternyata si V itu adalah adiknya si Dante. Dan bosnya yang dilawan itu juga adiknya si Dante. What little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Fix what? Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, B. You're a big boy. Wah! Oh, untung aja. And you need to see this through. Dante's war. Ah, jadi selama ini si Dante itu ngelawan adiknya sendiri. Motor barunya si Dante. Hehe. Makin gaya dia. Punya motor baru. Wow. Ini bisa dipakai untuk combat ya. Jadi pedang dong. How's that for road rash? Oke guys. Tiba-tiba Dante punya pedang baru dari motornya dia. Mari kita lihat customize terlebih dahulu ya. Nah, ini dia nih pedangnya dia. Oke, gue lore terlebih dahulu deh. Sebentar, ini juga masih ada 30.000 sih. Harusnya cukup. Ini 20.000. Kemahalan. Beli dulu yang murah-murah. Nih. Nice. Oke, tersisa ada 2. Sisa 3.000 juga red orb gue sudah tidak sanggup untuk beli apa-apa. Lanjutkan lagi untuk jalan cerita DMC5. Let's start. Oke, teman-teman, saatnya kita mencoba untuk pedang baru kita, yaitu pedang motorcycle. Wih, lama tapi. Baiklah. Yang penting mereka bertiga kena. Dapat B langsung. Ayo dong. Yang cepat, lebih cepat lagi. Nice. Ayo, sekali lagi tuh. Apakah dia bisa mati?
Tidak mati. Oh, sudah mati. Wow, ada lagi. Nih, sini loh. Walaupun pelan, tapi kayaknya damage-nya tinggi ini. Jadi Beyblade. Come on, mati dong. Nice, sudah. Ayo, mati. Beyblade! Sudah. Mari kita lanjutkan lagi, teman-teman. Wah, jalan cerita Devil May Cry makin menarik ya, guys. Si Baphomet, Baphomet. Oke. Ayo, mau ngapain lo? Mau ngapain lo? Lu magic kan? Gak bisa kan? Tumbuh lagi. Wah, apaan lagi tuh? Kayak shield. Oh, ada tiga lagi di sini. Ditutup. Oke, sabar. Wih! Di depan gua tiba-tiba. Ayo lo. Nih. Mama pedang baru gua. Beyblade! Come on. Ada lagi gak sih selain dia? Gak ada kan? Iya, cuma dia sendiri sih. Nice. Ada yang datang lagi. Waduh, kena gak sih tadi? Ayo, kalian berdua sini. Ayo, Beyblade! Beyblade! Bagus ini buat ngelawan yang banyak. Ayo, hajar terus. Miao hao, gansing! Nice! Dapat S. Tadi dapat S loh. Sekarang dapat A. Ya, sayang banget. Terlalu jauh sih tadi. Kalau mereka menjadi satu tuh tadi pasti dapat S. Seru juga pakai pedang baru ya. Mujarab pedang yang baru, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Pecahin dulu ini. Terus ada apakah di sini? Halo? Anybody here? Sepertinya tidak ada apa-apa. Wow. Sip. Banyak red orb. Tempat apa lagi ini? Exile. Sebentar. Pencet dulu. Itu buat apa ya? Tuh, guys. You need some blood, huh? Dia butuh darah. You wouldn't like mine. Di sebelah kiri kan ada darah. Jadi di sebelah kanan nggak ada, di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah, ada tempat ini lagi buat Nidhogg. Cara dapetin darahnya gimana? Ntar, gua ambilin dulu. Sip. Di atas juga ada Nidhogg, teman-teman. Tapi gua harus mulai dari mana terlebih dahulu? Itu ada lubang juga. Mungkin dari sini aja. Ayo. Ambil dulu red orb-nya. Itu dia. Ada jalur untuk mengantarkan darah. I see. Tapi gimana caranya? Oke. Gue bisa ambil nih, teman-teman. Saya bingung, sebentar ya. Saya berpikir terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama ini katanya sudah terisi. Ya kan? Nah, ya betul sekali. Terus gue coba dari yang paling bawah aja terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buka. Tapi ini adegannya menjijikan sekali. Udah kayak busuk gitu loh. Ayo, my little friend. Buatkan saya jalan. Nah, terima kasih banyak ya. Walaupun menjijikan, tapi ya sangat membantu. Thank you. Kita sudah sampai di sini. Ini tempat apaan lagi, guys? Gue harus mencari Nidhogg lagi nih. Dari mana ya? Mana lawan kita? Itu dia lawan kita. Ya, dia doang. Cuma gampang. Berapa kali pukul? Udah selesai. Ada banyak. Tuh, udah habis. Ayo, maju. Kalau enggak combo gua nih terganggu. Satu lagi. Nice. Ada lagi tuh. Coba sini. Gua hajar pakai senjata baru gua. Udah pencet spasi tapi terlambat ternyata. Sakit banget. Sumpah sakit banget. Ayo.
Harusnya dari belakang sih, jangan dari depan. Frontal banget kamu nyok. Kalau gitu gue jadi demon. Au. Ini masih worth it gak sih? Bentar ya guys. Kayaknya gak worth it gue pakai apa, pedang motor gue. Oke, gue ganti. Au. Gara-gara dia isep darah gua. Oke, sabar. Kita harus bermain pintar sini. Nah, baru mau bermain pintar, udah mati duluan. Tapi darah gua banyak banget. Aduh. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lanjut lagi. Ambulans ya. Ada beberapa truk juga. Ada beberapa jalan juga. Menarik sekali ini tempat ya. Woi, kaget gua. Dari mana lu datang? Aduh, Bapomet. Boy, gila bisa. Sabar. Gua harus pakai trickster supaya gua bisa pergi ke tempat mereka secara cepat. Ayo dong. Aduh, duduk. Wait. Nice. Ayo, muncul lagi dia. Sip, satu sudah selesai. Oh no. Woo. Bersembunyi dulu. Weh, gak kena. Nice. Habis. Udah ya. Ada satu lagi nih. Ayo, maju. Gua ngecek dari bawah terlebih dahulu. Ini tempat sih membingungkan ya, teman-teman. Oke, dia muncul lagi. Bikin gua kaget mulu ini. Sudah selesai. Ini sepertinya buntu. Nggak ada apa-apa di sini. Tuh, muncul lagi dia. Gak berhenti-berhenti muncul. Oke. Gua pikirin terlebih dahulu. Tadi kan gua dari sana. Gue kesini, tapi di sini ternyata buntu. Berarti kita ke atas. Di atas sini ada apa nih? Ada red orb. Duh. Sudah, dapat. Aha. Ini jalur untuk darah. Nice. Nah, itu dia tuh. Hancurin. Akhirnya aliran darahnya muncul juga. Darah semua itu, bro. Masih ada dua lagi, berarti harus kita cari. Udah. Belum ya? Yep. Here comes the blood. Tapi gue butuh satu Nidhogg lagi sih sebenarnya. Gak ada ya? Gue pengen masuk di satu tempat yang masih tertutup gitu loh. Yaudahlah. Yuk, kita lanjutkan lagi. Lewat ke dalam sini. Aha. Ini tempat apa nih? Oke. Bentar teman-teman. Ini cabangnya banyak banget dah, sumpah. Oke, kita dikepung. Sabar. Sabar, gua konsentrasi terlebih dahulu. Gak mati-mati. Mereka lagi. Wait, aduh. Yang ini dulu deh. Gak kena. Kalau one by one gue suka. Tak kena. Waduh, dari belakang. Sabar. Wow.
Gua hajar dia terlebih dahulu. Sudah. Wih, aduh, terlambat. Sayang sekali. Oke, satu sudah meninggal. Sisa satu doang lagi terperangkap dia. Kok gak habis-habis ya, by the way? Ayo, 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 lepas dulu. Sabar. Gua pakai motor gua. Bam! Bam! Oh, udah mati. Nih, gua kasih gangsi. Mau gak? Ngeng, 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 ngeng. Ada satu lagi. Halo. Ayo lo, mau kemana lo? Kurang deket nih, oh. Iya, iya, maaf, maaf. Yah, dapatnya dia doang. Kelamaan sih. Kalau misalnya gue mau pikirin combo, sebenarnya yang nakal ini sih bagus. By the way, gue dari mana ya? Saya kok jadi pelupa, teman-teman. Oh, ini ya Nidhogg yang pertama. Oke. Okay. Ya, 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 gue inget. Jadi gue harus kemana ini, guys? Sebentar, cuma ada satu jalan doang ya? Ya udahlah kalau begitu, mau gimana lagi? Gue kesini. Oke, okay, itu tempat yang hancur tadi. Ambil dulu. Masih ada lagi di atas. Ini buat darah gua. Belum penuh, teman-teman. Masih ada 2 bar lagi. Nah, ini dia nih. Apakah kita melawan demon yang baru? Kan, betul. Dia cepet. Berarti gua harus pakai trickster. Disuntil doang. Oh my god. Fury. Oke lah kalau begitu. Demon baru kita sepertinya terlihat kuat. Ini loh. Ayo, ayo. Ayo sini. Gua pakai trickster. Ayo, sini lo. Gue juga bisa cepet. Ayo lo. Mau ngapain lo? Mau kemana lo? Ayo lo. Sini gue kejar. Ayo, mau kemana lo? Menghindar mulu dia. Oke. Okay. Ya, penakut sih ya, teman-teman. Wait. 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 Gue juga bisa. Wait. 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 Oke, okay, sip. Ajar. Nice. Wah, lari-lari mulu. Nah, kan? Kelar. Gua juga bisa cepet, bro. Gak cuma lu. Hah. Wih, keren banget. Coba gaya dulu. What's the matter? Tuh. Pada suara 3, 2, 1. What is it, my friend? Kok tadi nggak dapet? Oh, great. Ini lagi. Ayo dong, yang benar. Hey. Kameranya kadang-kadang membingungkan. By the way, ini kan ada jalannya. Berarti kayaknya itu dia di depan sana. I was hoping I could just follow the groove, but they're not making it easy for me. Tapi, ada blue orb di atas. Ambil dulu nih. Nggak bisa ya? Ya, gua kirain gua bisa ambil. Sebel banget. Harus lewat mana nih, guys? Apakah lewat sini? Aduh, ada kepompong lagi. Oke lah kalau begitu. Gua akan coba memakai ini. Ayo, 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 ayo. Nice sekali. Terus hajar. Au. Jadi demon terlebih dahulu supaya gua bisa hajar kepompong. Sudah kepompong. Oke, kepompongnya sudah selesai, teman-teman. Berarti sekarang yang badak. Ayo lo. Ayo badak, sini kamu badak. Ayo, gamsi. Kan?
Mau ngelawan gangsing gua lo. Gangsing lagi. Au, kena lagi. Au. Biarin aja. Hajar terus teman-teman. Gua enggak peduli kena damage. Hit. Enggak begitu juga sih. Come on. Hit, enggak kena. Wait, aduh, kena. Lo, dah, kelar. Padahal tinggal satu kali tebas doang. Gue suka lupa jalan. Tadi dari mana, sekarang harus kemana. Tuh. Nah. Oke, berarti gue harus kesini nih. Halo? Ada monster lagi? Itu dia. Tapi gue gak bisa lewat sini nih. Padahal menarik banget tempatnya. Hai. Ayo, saya butuh darahmu. Nice. Udah di jalan. Satu tempat darah sudah terisi juga. Sip. Tinggal satu lagi. Tapi gue nggak tahu lokasinya di mana. Masih tertahan. Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the pace. Sabarlah, pelan-pelan aja. Tadi ada blue orb, tapi gue ngambilnya caranya gimana? Setahu gue blue orb ada di atas itu. Apakah memungkinkan kalau misalnya gue lewat sini? Banyak sekali ya. Nah, terutama ini nih. Hancurin tuh. Ayo. Red orb di mana-mana. Coba gue pakai ini. Sip. Udah kayak Bruce Lee. Bruce Lee gabungan sama Eddie. Eddie di Tekken. Tuh, di situ juga ada tempat. Sebentar. Saya masih kebingungan, guys. Oh, itu tempat yang terakhir kita. Tunggu sebentar. Berarti di sini tempat rahasia kita nih. Tinggal naik aja. Nah, betul sekali. Apakah ada biru-biru di sini? Nah, mantap. Kita bisa mengambil biru-biru blue orb. Sip. Udah berapa ya blue orb gua? Udah ada 2 atau 3? Saya lupa. Ini udah selesai kan? Yep. Kita tinggal ke bawah lagi. Ayo dong. Kok gak bisa? Nah. Ambil. Sip. Tinggal kolam kita yang terakhir. Tapi tidak akan semudah itu sih. Kalian lihat nih. Ada banyak serpihan-serpihan. Oh my god, kaget gua. Nah kan, ada dia. Gua hajar terlebih dahulu. Nih. Ayo. Hajar pakai gangsing. Weh, Bapomet dulu. Hajar Bapometnya dulu. Bapomet harusnya pakai sword aja biasa. Nah, kayak gitu dong. Come on, matiin dulu Bapometnya. Belum kelar, Bapometnya mati. Weh. Jangan terkepung. Sudah. Oh, ada satu Bapomet lagi. Oke, masih ada satu monster. Tapi tunggu, gua hajar dulu dia. Sabar. Oke, kelar. Nah, saatnya kalian gue pakai motor gue. Nah, gue ngapain kalian berdua? Nah, kan terpojok. Keren banget di motor. Nek. Eh, deketin dulu. Ada satu sih di belakang, hati-hati. Nice. Sudah.
sudah. Oke. Okay. Oh, wow, guys. Saya bisa terbang di sini. Ini loh. Ah, mau ngapain lu? Kalah gua. Oke lah kalau begitu. Gua kira gua bisa tangkis tadi. Nah, sudah. Sayang sekali Miao Au. Dari tadi dapatnya D, C, B, D, C, B. Gak dapat-dapat S. Ada red orb. Harus double jump. Nice. Ya, tumpah-tumpah lagi. Berarti sekarang gua akan hajar ini. Hajar. Nice. Terbuka lagi jalan. Padahal ini adalah gold ore. Apakah yang dia akan buka, teman-teman? Sudah nih, mantap. Oh, ada jalan rahasia di bawah situ. Seperti tangga ya. That should be all of them. Yes, of course, my friend. It's been a while since I used my brain this much. Kayaknya gue bisa lompat dari si. Cegukan lagi, gue bisa lompat dari situ teman-teman. Tapi gue mau masuk dulu. Oh, Nidhogg yang terakhir. Ambil coba. Tapi bukannya gue udah ke situ ya tadi ya? Masih perlu nggak ya Nidhoggnya? Coba kita lihat dulu aja deh. Ini tempat berarti sudah beres, sudah tidak ada apa-apa lagi. Oh iya, secret mission ada nggak di sini? Dari tadi gue nggak lihat sih. Apa Miao Auk sudah melewatkan ya teman-teman? itu dia. Hati-hati. By the way, ini kemana ya? Ini udah kan? Ya harusnya. Jangan masuk ya. Gue mau kesini terlebih dahulu. Nah. Aduh, ngeliat beginian lagi. Gua mau tutup mata sambil minum dulu. Oke, sudah selesai. Iya, ini tempat tadi. Sudah tidak ada yang spesial, guys, di sini. Gua sudah lewatin. Berarti sekarang gua harus ngapain? Langsung turun aja ya. Ya udah. Yuk. Mari kita coba turun. Nah, tempat apakah ini? Halo? Anybody here? Oke, sepertinya tidak ada siapa-siapa. Man, this brings me back. Hah? Maksudnya? Itu dia. Itu dia guys. Secret mission kita. Tapi lihatnya dari mana? Dari situ. Sebentar. Hap, hap. Ayo, bisa nggak? Nggak bisa terbang ke situ. Atau bisa sih? Bisa nggak? Dante! Dikit lagi tuh! Ya, dikit banget. Oke, kita coba lagi. Ya ampun, Miao Auk, Miao Auk. Ha! Oke. Sabar, guys. Bisa nggak sih? Kita coba dulu. Ayo dong, bisa dong. Dikit lagi tuh. Gua kira udah bisa berhasil. Coba ya, kita dari sini. Ha! Ha! Nah! Sangat amat gampang, Miao Au! Miao Au! Aduh! Ha! Greget banget sih. Oke, teman-teman. Ini adalah secret mission kita lagi. Mana? Oh, itu dia. Dan untuk secret mission kita yang ke-9 adalah tetap di udara selama 15 detik. Bisa lah pakai cara yang tadi. Gampang teman-teman. Oke, kita coba ya. Semoga saja bisa selesai dalam satu kali coba saja. Oke teman-teman, ini dia.
Ada beberapa musuh juga. Gua akan coba seperti ini. Sudah 3 detik, 5 detik. Oh my god, ada bat lagi. Please jangan kena. Jangan kena. Oh, itu aja gak kena. Dikit lagi. Oh tidak. 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 Yes, bisa. Nice. Patok sekali ya. Oh, tipis banget sumpah. Itu kayak sama permukaan sisa berapa senti doang. Nice, dapat blue orb. Udah jadi belum? Belum ya? Kurang satu lagi. Yeay, satu kali coba saja. Berhasil. Oke guys, untuk secret mission-nya sudah selesai. Mantap deh. Kita bisa tenang. Coba ke atas. Cuma ya gitulah, paling skor gua ini cuma B atau C. Maafkan saya teman-temanku sekalian. Di atas ada red orb. Satu lagi nih. Ayo kenain. Nice. Yep, ada satu lagi. Wah, ini buat pelorotan enak nih sebenarnya. Ada tempat customize. Bentar, gua cek dulu. Tidak ada apa-apa. Gua ambil terlebih dahulu deh. Ini red orb. Baru kita coba lihat apa yang bisa kita customize. Gua pengen naikin yang style sih. Jadi coba naikin trickster. Sisa 25.000 teman-teman. Nah, enaknya naikin apa nih? Swordmaster aja ya. Jarang gua pakai sih sebenarnya Swordmaster, tapi ya sudahlah. Oke, sisa 7.000. Mari kita teruskan lagi dan kemungkinan besar habis ini kita akan melawan bos lagi. Wow. Nah, ini dia. Let's go. Tempatnya sangat mencurigakan. Can't believe any of this is still standing. Wow. Kalian lihat tuh. Dunianya udah kayak kiamat. Wow. Luar biasa. Wow. Itu pohon kita, guys. Ternyata besar banget. Coba gue lihat dari dekat dulu. Ya, nggak bisa. Gue kirain bisa lihat dari dekat. Rumahnya Dante. Yang ada di cutscene sebelumnya. Ya loh. There you are. Si burung ngikutin. Hey, Dante. Berisik. The demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, what about the rebellion? Masuk. Wow. You are absorbing the Sparta. Wow. Super Saiyan. Ini ceritanya Nero, abis itu dia nolongin si Nero. Ya, gue inget. Udah bisa terbang. Ini si Nero kan kalah. Udah ditolongin, dikatain lagi. Hai. Itu si Virgil, teman-teman. Sisi gerapnya si Virgil. Nah, itu dia. Devil's Sword Dante. Apakah itu Yamato? Dante. Yoi.
new legendary Devil Sword, Devil Sword Dante. Arigatou gozaimashita. Gua bisa memakai Devil Sword gua. Wow. Nah. Oke, sabar guys, sabar guys. Sabar. Sabar. Yay. What's up my friend? Yah. Dante kok berubah? Oh, ada itunya. Baiklah. Maafkan saya. Au. Loh, kok gua stuck? Oh my god. Enggak boleh ke situ berarti. Bentar. Saatnya jadi. Kok enggak bisa sih? Gimana caranya? Oh. Oh, oke. Okay. Gua harus hold lagi. Nah. Oke, okay, coba lagi teman-teman. Kita hajar. Nice. Sedikit lagi tuh. Aduh. Wow. Diteriakin. Menghindar. Eh, gak kena. Sambil gua ngisi teman-teman. Charge. Sabar. Oh. Kok gak bisa ngecas lagi? Harus gua attack ya? Baiklah kalau gitu. Hampir ya kena. Au. Menyebalkan. Au. Kena lagi. Oh tidak. Ih. Sabar. Tidak, Dante. Untung aja punya 20 gold orb. 22 malah. Ayo lo. Ayo, berubah lagi bisa gak? Nah, bisa berubah lagi teman-teman. Ayo dong, berubah lagi. Bisa gak berubah lagi? Gimana sih cara berubah lagi? Sepuluh banget. Gue pengen berubah lagi nih. Udah kayak Goku ya. Bisa teleport-teleport dia, guys. Hajar terus. Jangan kasih ampun. Nah. Jadi lagi demon. Ayo ke depan. Ayo, hajar. Dikit lagi. Come on, pas dong. Nice. Dia kalah. All this time and you still don't get it. It is you who does not understand. Jalan cerita apa lagi nih? It has begun. Wani gua kebelah. Tidak. Waduh. Itu jadi apaan tadi? Ya, Miko. What's happening? Bad news. Gotta go now. That house plant is pissed off. Si Tris sama si V. Nah, itu dia. Mereka juga lari. Iya. Dia menghilang dong. Oh.
B, 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 B. Dapat B. Lumayanlah teman-teman ya. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Devil May Cry yang kelima sampai di sini terlebih dahulu, dan seperti yang kalian lihat si Dante berhasil juga mengalahkan bos tersebut. Sayangnya dia masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Jadi dia melarikan diri terlebih dahulu, dan untuk jalan cerita selanjutnya gue juga enggak tahu teman-teman seperti apa, tapi kayaknya semakin lebih seru lagi. Misi ke-13, masih ada sekitar 7 misi lagi harus kita lalui di dalam game DMC kelima ini. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!